Saudara diduga hendak membersihkan rumput di bibir sumur. Seorang kakek di Gunung Kidul, Yogyakarta jatuh ke dasar sumur sedalam 30 meter. Petugas gabungan berhasil mengangkat korban dalam kondisi meninggal. Petugas gabungan mengangkat korban dengan menggunakan metode vertical rescue. Diameter sumur yang relatif sempit serta kedalaman sumur yang sangat dalam membuat evakuasi sedikit terkendala. Setelah berupaya selama 45 menit, korban akhirnya berhasil diangkat dan dibawa ke rumah sakit terdekat guna dilakukan visum.